Mengulas isu sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata pihaknya setakat ini belum menerima laporan daripada mana-mana pihak. Yang jelas, sebarang isu berkaitan salah laku kewangan akan disiasat polis berdasarkan laporan SPRM. Setakat ini setahu saya tak ada laporan. Tapi pilihan raya, ini proses pengimpinan berjalan lancar, ada isu-isu kewangan yang tular dan sebagainya. Tapi ini kita mesyuarat beberapa hari lalu, isu-isu kewangan ini akan disiasat oleh pihak MACC, bukan PDAM. Yang kita bagi penekanan adalah isu-isu keselamatan.